juga letak slide yang berkaitan dekat bawah tu, hanya download untuk anda simpan info-info lah. Maksudnya anda boleh refer balik kalau jenis yang tak suka mendengar, nak sambil mendengar sambil nak tengok, anda download dan anda boleh refer dekat slide tu pun boleh. Dan akhir sekali bila dah siap semua, anda akan dapat dapat sertifikat. Sertifikat ni pun tengok pada kos lah. Kalau Y Shakli akan dapat Y Shakli punya Y Shakli punya ni lah cert. Lepas tu kita ada ESP, kita ada Omega, kita ada satu-satu produk tu untuk kita tengok, oh aku dah belajar ni, ada belajar ni. Okay. Sekarang saya nak go live sebelum saya nak kejap eh. Okay, saya nak tunjuk dekat anda platform. Okay tak? Okay, Cordelia dah jawab. Ah, soalan dekat sini. Tengku Sofia ada tanya soalan. Setiap kursus tu berapa minit perlu tengok sampai habis atau boleh sambung-sambung? Okay, Cordelia dah jawab kan dekat dalam komen ni. Dia kata boleh sambung-sambung. Tak semestinya kena habiskan sekaligus. Saya bagi contoh. Contoh dalam satu video tu, contohlah macam macam ESP. ESP sendiri ada 5 video lah. Saya tak ingat berapa, saya rasa 5 video. Setiap video tu contoh 2 minit kan. Korang baru habis dengan seminit, seminit lagi. Alamak, anak panggil lah kan. Kena kena stop. So dekat situ pun akan, you all dah tahu kat mana you all stop. So dia ada track lah. Dia boleh track kat mana anda berhenti. Okay, so jangan risau. So memang dia personalize lah untuk individu. Okay, so saya akan pergi kepada Shakli website eh. Saya masuk ke website dulu. Sekejap eh. Share screen. Okay, dekat sini saya masuk dekat website kan. Okay, kalau saya tak login, saya tak nampak benda tu. Okay, sekarang saya login. Okay, bila saya login kat sini baru saya akan nampak Shakli Academy. Okay, dan bila saya klik Shakli Academy, okay, dia akan keluar macam ni lah. Akan keluar. Ini. Dia ada, dia dah bagi instruction lah. Dekat sini, course apa yang ada, journey map. Journey map ni tak habis lagi tau. Actually, kita ada lagi panjang. Ini kita bagi basic. Sebab platform ni tak habis lagi. Kami ongoing, tengah develop, still developing. Course ni, kami pun sedang buat recording, kita pun tengah tengok balik all the content, make sure dia updated lah information yang kami bagi. Okay, lepas tu kat sini step tu dah ada, ini macam dia benefit anda. Okay, dan ini adalah course overview. Okay, saya nak pergi kepada, saya login eh, contohlah saya masuk kat sini. Okay, saya sign up. Okay, saya sign up. Saya dah sign up. Jadi dia akan, okay, dia dah ada automatic tau. Sebab saya memang dah masuk few time. So anda kena masukkan anda punya password lah nanti. Ni email yang saya gunakan lah. Sarah Shakli. Okay. So saya login. Sebab saya memang dah save siap-siap dalam ni desktop saya punya password. Okay. Then saya akan dimasukkan dekat dalam course. So inilah course dia. Okay, buat masa sekarang dia belum penuh lagi, single-single kami akan fokus on top 10. Okay, okay, untuk sekarang apa yang kami ada adalah Y Shakli, English, Malay and Mandarin. Kami ada ESP, all three languages, vitamin C, sustained release vitamin C dan juga Omega. Kalau anda tengok ni adalah Gen H punya produk lah, tiga kan yang basic sangat. Okay, dan untuk bisnes apa baru ada satu. Okay, tapi tak apa, kita akan ada tambahan yang akan datang. Okay, kita still kata in progress lah. Okay, dan untuk anda, kalau anda nak pilih, anda nak pilih contoh eh English, dia akan keluar semua yang English lah, semua yang English macam ni. Okay, so saya pergi contoh eh, contohnya lah saya nak tahu pasal Omega. Actually saya dah complete Y Shakli. Okay, kat sini. Anda nampak kat sini. Anda boleh klik sini terus. Okay, dekat sini sebenarnya kan, what is included in this course? Dia cakap tentang gain essential understanding of omega-3 fatty acid, discover reason why people choose Shakli Omega Guard, and kita ada quiz. Dan kita ada resources untuk buat revision. So dekat sini, actually video ni kan, saya bagi contoh lah eh.
Kalau klik, okay, then anda akan nampak video. Saya play lah contoh. Dengar tak? Kau tak dengar tak apa, boleh dengar sendiri nanti. You all boleh masuk and klik. Okay, lepas tu ada quiz juga tau. Tapi quiz ni tak boleh nak nak buat selagi anda tak habis. Okay, dan kalau anda perasan, contohlah Omega ni kan. Okay, Omega. Sekejap. Eh, saya tak log out pula. Sekejap eh, kejap eh. Okay. Log in balik. Okay, untuk produk Omega, produk ni dia tak ada, kalau anda perasan video tu dia ada banyak banyak section sebab kita letak 4 minit, 3 minit, paling panjang pun 4 minit sebenarnya. Memang kita tak letak panjang-panjang sebab kita tahu sekarang ni orang tak ada masa terlalu lama untuk duduk menghadap kan. Kadang kita sambil dengar, kita sambil buat kerja. Tapi sambil dengar sambil nak tengok slide pun boleh. Jadi saya buka lagi sekali. Tadi Omega yang English. Saya tak go through, saya tak tunjuk habis tau. Ni part je lah eh. Sampai, okay. Tadi. Oh. Oh, sorry. Saya kat sini sepatutnya. Saya kena pergi sini balik. Kejap. Okay. 4 minit. Nah, ini 4 minit kan? Lepas tu ada juga yang lain. Yang ini tentang what is omega 3 fatty acid. Dekat sini nampak tak? Dia dah track. Dekat mana dah? Okay, anda dah start dengar. Okay, lepas tu yang kedua, benefit omega 3, cyclic omega guard dan siapa yang perlu consume. Simple je, tapi ini memang tentang omega guard lah, cyclic omega guard and basic tentang benefit ataupun apakah itu asid lemak omega 3. Jadi benda ni memang sangat simple, actually sangat mudah okay, untuk anda belajar. Untuk anda ataupun untuk orang baru lah. Yang baru join Shaikli, benda ni sangat basic. Kami bagi something yang very asas, very foundation, especially untuk new SID. Sebab kita tak nak orang kata, muak lah lamanya, 1 jam nak dengar kan. 1 jam, benda ni hanya few minit sahaja kalau anda perasan. Yang ini kan 22 minit, 14 minit, 15 minit. Memang pendek dan simple and sweet lah, yang memudahkan dan even macam Jane Hitch pun rasa macam okey lah nak dengar kan, nak belajar. Okey, dan seterusnya, okey, last sikit lagi. Session kita pendek je sebenarnya, dalam setengah jam. Okey, kejap sikit lagi ya. Okey. Adakah saya share screen? Sekejap eh. Sikit lagi saya nak share. Okey, okay, sebenarnya dekat macam saya cakap tadi, ini adalah learning journey. Apa yang kami create ni adalah journey untuk SID, especially untuk orang baru supaya dia rasa tak apa, still engage dengan produk, engage dengan business kan, engage dengan anda sebagai upline. So kami ada buat, kita ada create macam journey lah, map untuk dia belajar. So platform ni untuk dia tahu dekat mana dia kena belajar dulu. Ini sebagai guideline. So contohlah, sebenarnya untuk produk, sebab untuk produk memang kita akan cuba untuk completekan at least 10 tahun dia, kami try untuk cukupkan 10 dulu single produk. So untuk orang yang baru ataupun new to Shaikli, ini adalah 4 basic content ataupun topik yang mereka kena pergi dulu. Kenapa Shaikli? At least dia kenalah Shaikli, siapa Roger Barnett, siapa Dr. Forrest Shaikli, Pasafah Shaikli, Shaikli company ni apa kan. So basic lah untuk dia tahu, oh Shaikli ni punya ni company ni. Okay, kemudian ESP. ESP pun macam saya tunjuk tadi, dalam tak sampai 20 minit pun session tu, very short, tapi kita ada pecahkan kecil lagi supaya orang tahu and orang tak lama nak dengar lama sangat kan. Kemudian kita ada juga vitamin C dan juga omega. So ini adalah basic untuk orang baru. So kalau anda kat sini, anda ada, anda mungkin anda baru dengan Shaikli, anda rasa anda tak habis belajar lagi batas, banyak tak tahu. Atau omega, okey lah aku nak refresh balik ilmu-ilmu omega, boleh dengar balik. Atau ada orang baru yang baru join, mereka nakkan guideline, nakkan something daripada company, apa yang company provide untuk dia nak tahu. So boleh directkan mereka ke platform ini. Dan ini baru sikit yang kami buat, tapi macam saya cakap, kami dalam proses untuk develop lagi, kami masukkan lagi konten-konten yang lain. So untuk next, dalam 2 bulan ni lah, insyaAllah kami akan cuba masukkan top selling product, another product, kita akan ada Resvi dan Vivix product.
Life Stage dan juga Austin Nutrips. So ini dalam proses developing. So hopefully anda boleh bagi tahu yang lain ni, anda kata keep in touch dengan kami melalui e-learning. So anda, saya nutritionist lah yang anda keep in touch dengan kami, dan kan bila anda dan bila kita letak all the content, single-single produk yang kami letak ni, sebenarnya kita ada objektif kenapa kita letak. Sebab kami bagi info yang memang, saya cakap, memang foundation, memang basic untuk orang faham, even orang baru yang tak tahu, tak pernah dengar, Vivid siapa tu. Okay. Bila dia dengar aja, oh dia dah tahu dah. Dia dah ada rasa nak makan, okay, dan dia dah ada idea nak jual. And dia ada juga content yang dia boleh download untuk dia share dekat customer, okay, ataupun dia nak buat any tools ke video sendiri pun boleh, sebab dia dah ada confident tentang produk tu. So each product tu actually kita ada overview, cost overview, apa yang kami focus on, okay, dan kenapa kami letak benda ni sebenarnya. Ultimately, kami punya objective membantu anda untuk faham, membantu anda untuk business anda dan orang baru, supaya stay dengan Shaklee, okay, dan supaya mereka percaya tentang produk and mereka believe, ada trust terhadap bisnes yang mereka buat ni lah, dengan anda dan dengan company dan dengan produk. Okay. So saya rasa itu sahaja yang saya nak share hari ini. Very straightforward, very short je. So saya harap anda mendapat sesuatu lah. Okay tak? Ada soalan? Terima kasih Shaklee Malaysia. Lalu sangat dengan Shaklee. Okay, terima kasih di atas anda punya kata-kata yang ni nutritionist lah yang develop, Daya, Cordelia, kan, mereka banyak buat dengan suara tu, tengoklah suara Daya, suara Cordelia, suara saya pun ada sikit lah, slide, content, okay, kami cuba yang terbaik lah untuk apa yang kami ada, okay, sebab kita ada content, kita nak letak supaya semua orang boleh guna, dan make sure utilisekan, maximisekan sepenuh-penuhnya content ini supaya anda kata tak rugi, sebab benda tu dah ada, okay, dan membantu anda untuk memudahkan perjalanan bisnes anda. So as upline, as business leader, anda boleh fokus lebih kepada coaching, kepada bisnes anda punya bisnes coaching anda, okay, sebab produk kita dah ada yang kita dah buat platform, okay, supaya membantu anda lah sebenarnya. Okay. Okay, thank you Shaklee. Shaklee dah sediakan semua dah. Okay, ini sahaja sesi kita. Actually short and sweet sahaja, pendek kan? Terima kasih Nurjana Shaklee. Okay. Sama-sama. Oh, tak sabar nak belajar kat ini. Okay. Belajar-belajar. Okay. Ada banyak lagi konten-konten lain nanti. Okay. Kalau anda ada apa-apa soalan ataupun mungkin anda rasa nak briefing yang short macam ni, nak minta nutritionist ke, kan, anda boleh contact dengan Daya. Daya ada, mungkin dia boleh buat briefing macam ni, dalam short je, dalam setengah jam je session ni. So anda boleh hubungi Daya lah kalau anda rasa macam, I nak ajar, I nak minta nutritionist untuk brief jugalah benda ni, supaya nak refresh balik, dan anda nak apa, bantu orang baru kan untuk join. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Okay, sama-sama. Kita jumpa kejap sebelum kita berakhir. Okay, saya just nak block date anda. Daya, bulan depan 6 hari bulan kan kita punya Have a Stock. Okay. Untuk Have a Stock next month, kita akan buat untuk BM session 6 hari bulan. Okay, dan juga Mandarin session pada 13 hari bulan Jun. Okay, topik stay tune sebab kita tunggu promo punya announcement, baru kita akan bagi tahu topik apalah. Okay, jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye.